Apa-apa? Bagaimana jika kita sedang sholat kemudian ada teman atau orang tua yang memanggil? Nah, bagaimana cara memberikan isyarat kepada mereka? Kalau kita sedang sholat sunnah, kemudian ada orang tua yang memanggil, wajib batalin sholat sunnahnya dan sahut panggilan orang tua. Karena menyahut panggilan orang tua hukumnya wajib, sedangkan sholat itu sholat sunnah. Tapi kalau kita sedang sholat wajib, tidak boleh. Karena sholat wajib lebih utama daripada dan lebih wajib daripada menyahut panggilan orang tua. Iya. Begitu. Adapun kalau teman kita mengucapkan salam, assalamualaikum, disebutkan dalam riwayat yang sahih di Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah di Masjid Quba sedang sholat. Maka datanglah para sahabat dan mereka masuk ke masjid dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Rasulullah berisyarat seperti ini, dijadikan perutnya ke bawah, punggungnya ke atas seperti ini, Pak. Jadi menjawab salam dalam sholat itu seperti ini. Walaupun orangnya nggak lihat, walaupun orangnya apa, nggak lihat, kita jawab seperti ini, assalamualaikum. Begitu. Yeah.